rebus 100 gram margarin, 250 ml air, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan 1/4 sendok teh garam sambil diaduk sampai mendidih. Matikan api, kemudian tambahkan 125 gram tepung terigu. Aduk sampai rata. Nyalakan api kecil saja, aduk sampai kalis. Angkat dan biarkan hangat. Masukkan 3 butir telur satu per satu sambil dikocok. Tambahkan 75 gram keju parut dan 1 sendok teh baking powder sambil dikocok rata. Masukkan dalam kantung plastik segitiga. Semprot dengan spuit kerang di atas loyang yang sudah dioles margarin. Oven dengan api bawah suhu 200 derajat Celcius sampai 15 menit. Turunkan suhunya sampai 130 derajat Celcius. Oven lagi sampai 35 menit hingga matang dan kering.